Wan, ha, si Arif duty ke? Arif. Oh, tak sure Ustaz. Saya tak rapat pun dia. Oh, bukan ofis sama? Ada ofis lain dia. Ampun, FMA tak jawab seminggu lah. Baca tidak. Dia hanya lah tu. Kita gari tu. Ini. Bila kita kata sini, dia jadi perkara batalkan wuduk. Ni. Sini. Atau wuduk. Atau benda ni juga. Ini untuk bab mandi. Ini bukan wuduk ni bab mandi. Ini untuk hadas besar. Jadi kalau haid belum kering, kita mandi hadas, dia menafikan tau. Menafikan yang mandi ni sah. Haid lagi. Itu dulu kalau Ustaz dulu contoh, dia kata macam tu lah, basuh wuduk sini, basuh muka sebelah tangan. Sebelah tangan lagi bukan kemaluan. Jadi macam mana nak sah ni? Pembatal pun buat sekali. Jadi serentak. Jadi bolehlah contohkan lain. Sambil basuh muka, dia kentut ke, dia keluar kencing ke, apa benda ke, sama lah juga. Jadi perkara tu dikatakan menafikan akan sahnya ni, wuduk ni. Sebab masa buat wuduk, tak boleh buat satu membatalkan. Tak boleh buat satu membatalkan. Kalau dia buat satu membatalkan, sama juga dia ambil wuduk, dia nak jatuh, dia pegang isi dekat bilik air. Batallah juga wuduk. Tak sah lah sebab tengah buat wuduk, tak boleh buat benda membatalkan. Jadi kalau ada benda membatalkan, benda membatalkan tu dia menafikan akan sah wuduk. Peranan dia tu, sesuatu tu dikatakan menafikan sah wuduk. Ini apa ni? Ini contoh lah ni. Ini bagi contoh. Dan kita boleh kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Ini contoh. Contoh. Tembak muka ke tembak ni? Tembak ni. Muka tak handsome, tak tembak dah apa? Tembak. Tembak ni. Okey. Mereka tengok muka kau yang ngantuk. Biar tengok ni. Okey. Dia model dua kamera ni. Macam okay. ATM kan. Kamera 1, kamera 2. Kawan nanti kami 3 kamera. 3? Belum nampak. Jadi gembira janggut pun nampak ni. Okey. Ni benda tadi menafikan. Untuk ada besar. Ni boleh faham eh? Benda ni mudah. Nombor 9. Perempuan ada anak. Pernah boleh anak. Dia ada masalah apa? Betul faras, dia pada kebanyakan ulama batal. Walaupun ada dalam YouTube orang kata tak batal. Sebab dia keluar sesuatu dari berdua jalan. Dia kena buat sesuatu, dulu guru kata apa? Kalau dia perlu senaman tau. Untuk keluarkan benda tu. Benda tu bukan dia, benda tu dia keluar dia habis lah. Tapi mungkin sengaja boleh keluar balik. Dia bukan macam Elio gitu tau. Elio gitu ni dia keluar kering gitu. Jadi kalau dia perlu pada senaman atau dia perasan, guru kata, lepas makan selalu kentut ni dia keluar dari faras. Angin faras ni lah, panggil angin faras. Jadi dia kena makan pukul 12, gitulah. Biar angin ni keluar.
Nanti pukul 1 dah clear, dia boleh semayang. Ha, dia kena fikirkan diri dia ni masa bila keluar. Ha. Ha, rehat dulu. Dan dia boleh dia boleh takhirkan solat. Takhir ni maksudnya melewatkan. Katakanlah dia datang angin tu pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. Ha, pukul 4, pukul 3 lebih baru dia selalunya lah. Kehidupan dia harian begitu. Ha, 3 setengah terus semayang. Ha. Tapi yang dekat pejabat semayang 2 pukul 4 tu rasanya bukan keluar angin. Itu keluar angin. Itu ni malas. Ha, 2 pukul 4. Bilik 4.40 tu menasar pula. Ha, itu bukan keluar angin. Itu keluar angin tu. Malas main cepat. Kalau perlu macam itu, dia buat gitu. Hatta, dengan sini cakap kalau dia semayang, okey. Ni dulu guru bagi contoh, dia tunjuk, saya tunjuk contoh itu. Ha, dia semayang gini, tak keluar. Tak keluar angin, faras. Rukuk, tak keluar. Itidar, tak keluar. Sujud keluar. Jadi, dia boleh duduk bawah. Dia bersih begitu. Sah, sah. Kenapa? Kalau dia tongging keluar. Lalu dia tongging lah keluar. Saya tak tahulah. Ha, sebab orang jarang cerita benda ni kan. Masa bila dia keluar. Ha? Ah, ha, kita kena buat kajian diri atas diri kita. Ada kawan saya lelaki je. Dia kata, aku kalau buat macam ni, aku angkat kaki sini, gentul dia tu. Ha. Ni, dia pagi-pagi, lah dia buat senaman. Senaman keluar angin. Orang jogging kat taman, dia senaman tu, dia kata. Jadi bila aku dah buat tu, dia kata nanti lepas subuh, nak subuh tu dah okey lah. Dia kata dah okey. Awak tu semayang. Nanti pukul 8 dia datang balik. Senaman balik. Pram, 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 pram. Betul, di situ betul ni. Adik saya cerita kawan dia. Saya kenal juga budak tu, tapi saya tak rapat dia. Tapi adik saya kenal. Ha. Jadi dia kata bila semayang tu, ha, benda ni dah boleh tahan. Jadi dia ambil wuduk je cepat, dia semayang. Dan dia kata dia baca sekali je. Tuhan Rabbi Azim, Tuhan Rabbi Allah. Itu je, dia film. Lama sikit je, ni orang kata urat kentut dah tak boleh ejas dah. Kadang dah tua, kadang dia gitu. Kadang tak tua pun, muda 30, 40 pun ada penyakit dia tu. Hah? Haa. Ha. Ada orang waktu tahiyat dia keluar. Kita tengok kita kat mana lah. Kalau dengan duduk tahiyat itu kita keluar, kita jangan duduk. Kita buat cara lain. Dan sah mayang, sah mayang. Ha. Kerana menjaga, ustaz kata dulu, menjaga kedatangan hadas itu lebih utama daripada melaksanakan rukun. Maksudnya ada pelonggaran. Katakanlah kalau kita tak boleh tahu, rukuk pun keluar, sujud pun keluar, duduk pun keluar. Duduk tak boleh keluar pun. Mungkin juga duduk keluar tak? Yang tak keluar bila? Diri je. Asal diri lah. Berdiri. Ha. Rukuk lah. Rukuk keluar. Ha, kalau rukuk keluar, kain rukuk. Kepala. Rukuk, itidal, sujud. Rabi fili, sujud. Agak kedua. Ha. Ah, ha, kalau betul-betul lah, kalau betul-betul ni tak boleh gerak. Ini gerak je dia keluar. Ha, setelah buat senaman, setelah buat apa. Kalau elok pergi berubat lah. Pergi berubat. Ha, dia boleh gini, dia boleh gini. Nanti kat museum tanya makcik, kenapa macam ni makcik? Makcik tak boleh turun. Diam-diam. Kalau makcik turun kan, dia macam-macam bunyi keluar. Ha. Eh, ada. Saya dengar ni, ada ni yang sini. Kalau dengan sebab tu dia tak boleh sujud, dia tak boleh sujud. Jadi kita yang boleh tahu, dia keluar masa bila, dia keluar keadaan macam mana, dan apa usaha kita kena buat supaya jangan dia keluar waktu solat. Saya rasa tak 24 jam kot. Tak ada 24 jam. Ada ulang mengambang ke apa dia keluar, tak tahulah. Adalah timing dia, betul tak? Lepas makan ke atau kita tahan kencing ke menyebabkan dia keluar. Adalah benda-benda yang kita tahu. Kita kena buat kajian kat diri kita lah.
Tapi susah payah kita tu Allah pandang dengan kasih sayang. Ah, tu satu. Ah, susah payah tau. Semayang nak kena gini, nak kena gitu, nak kena gini. Eh, tak sama pahala dengan orang sihat. Betul. Jadi buat 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 percubaan lah, buat percubaan dulu. Kalau rasa bangun pagi je setengah jam dia keluar. Eh, keluar sangat keluar, keluar sangat keluar, keluar sangat keluar. Bangun keluar, duduk keluar, nak pergi dapur keluar. Mana kita bangun awal? Pukul 5 bangun, biar dia keluar dulu sampai 5:30. Jadi sebelum subuh tak keluar dah. Jadi kita yang kena tahulah kita punya badan ni. Eh? Okey. Nombor berapa? 9. Okey. Ada ada cara berubat lah. Dia katanya urut. Katanya lah. Saya pun tak tahulah. Cubalah pergi urut. Ada orang kata, Ustaz, boleh tak urut dengan lelaki? Ni ada orang WhatsApp lain ni. Dia kata sebab ada orang pergi urut dengan lelaki Cina, sembuh. Saya kata cari orang perempuan. Terutama bahagian sulit tu tau. Ada pula nak urut dengan lelaki je pula. Perempuan pun ramai, carilah. Usahlah. Saya takut nak cakap boleh kan, berlulu dia pergi. Dia rakam. Amboi. Ustaz kata boleh. Dan orang yang tukar urut Cina tu pun yang macam kita boleh jadi partner bisnes. Jangan mudah nak kata darurat tau. Darurat ni mesti kau tak buat mati. Itu darurat. Kan? Tak buat mati. Itu darurat. Kalau masih lagi tak buat tak mati, tak darurat. Eh, kalau tak buat tak mati. Tak mati tak? Alasan tu, Ustaz. Tak boleh itu. Mudah. Mudah aja nak pergi kat lelaki berubat. Carilah perempuan dulu. Usaha cari perempuan tak ada. Nampak lelaki tu kena ubat. Ha? Oh, saya, saya boleh Ustaz untuk lelaki. Non Muslim? Tak boleh. Non Muslim dengan perempuan Muslim ada aurat. Buka tudung tak boleh. Lepas tu saya tengok orang orang surau pergi rombongan orang perempuan muslimah pergi urut dekat Thailand. Nak dengar tak? Thailand kan spa banyak. Orang perempuan, dia kata orang perempuan yang urut Ustaz. Bukan. Muslim juga tak Muslim. Masuk je tempat urut tu. Assalamualaikum. Sawadikap, dia kata. Kita kata Assalamualaikum. Dia kata Sawadikap, I'm not Muslim. Macam. Dah sampai dalam. Dah apa? Buka baju juga. Walaupun tak bergil, buka baju. Nampak rambut, nampak bahu, nampak apa. Boleh ke dengan orang bukan Islam? Mana boleh kan? Ada aurat kan? Aurat kan perempuan ni, aurat dia dengan dia punya mahram. Aurat dia dalam semayang. Aurat dia depan lelaki yang bukan muhrim. Aurat dia dengan perempuan yang bukan Islam adalah nampak pada keadaan pakaian bekerja. Mana nampak lengan tak apalah. Pakai cincin kan pendek. Tak apa. Tudung tak boleh buka. Nampak kaki. Tak apa. Sebab orang bukan Islam ni, kita tidak boleh yakin akan dia punya amanah. Kita buka tudung, nanti dia cerita dengan suami dia. Dia kata, you tahu tak, I punya office mate, I datang tengok dia dekat hospital. Dia punya rambut, oh, serupa macam mantu Mak Limah, dia kata. Dia cerita dengan suami dia. Kenapa? Orang bukan Islam ni, kita tak tahu dia punya amanah dia macam mana. Lepas tu, rahsia-rahsia apa-apa aurat pada perempuan ni tak boleh nampak pada orang bukan Islam. Walaupun perempuan. Oh, tak boleh. Nak kena urut ni, nak kena cari orang Islam. Yang sebenarnya banyak dapat lah. Saya tak tahulah ada tak ada. Ada ke? Sebolehnya elok cari perempuan dulu lah. Gigi, doktor perempuan ramai yang pergi. Ah.
tu tak apa, muka tu buka aurat, mata tak apa. Ha, tapi kalau boleh cari doktor perempuan dulu. Kena usul dulu lah perempuan kan. Ha, kalau kita dah sakit dekat mata, doktor perempuan tak ada, kita masuk kita doktor lelaki datang, ah ha, tu yang kita tak boleh elak apa-apalah. Tapi kalau kita ada kehendak, Allah akan aturkan dengan yang betul. Ah ha, tu kena kena faham. Ah ha, lalu pakar. Ah ha, tu betul. Pakar sikit puan lelaki. Patutnya sebab tu kena banyakkan nurse lelaki. Dalam grup kita ada nurse lelaki. Ah ha, nurse lelaki supaya dia boleh rawat pakcik lelaki. Betul. Ah ha, pakcik lelaki. Ini kalau nurse perempuan semua pakcik lelaki. Ah ha, tu yang pakcik ada keluar hospital. Lagi kacau. Dia kata makcik tak layan diri. Berat air dia. Haa, baik kau duduk besar. Besar gelap-gelap abad. Haa, seronok abad. Dia kata baik kau duduk besar. Tak apa, jadi orang suruh aku makan. Eh, tapi besar tak orang suruh makan eh. Suruh makan gampau. Ada ke? Private, ada? Kalau nak aku awal lah kan. Eh, saya rasa tak ada lah. Kalau kerajaan tak ada tak? Saya kalau boleh suruh anak tunggu kan? Nanti kalau COVID tak tunggu lah. Itu pun tak ada masuk hospital. Saya masuk ward dalam hidup saya, sekali lah. KPJ. Itu pun sehari. Masuk hari, besok pula. Ha, tak pernah lagi dalam masuk ward. Yang hubung tangan je Ustaz ni suap. Ustaz masuk itu hari kena suap tak? Eh, dah. Aku dah dengan Jom ni. Kau tanya aku macam-macam. Okey. Ini paling pada kawasan ni apa? Ini apa? Ni pada niat. Ni. Ni pada niat. Dulu Ustaz Dur Ramli cerita lah. Saya dulu pernah mengaji dengan dia tafsir ajalan lain. Dekat Ofi lah. Dia kata ada anak murid doa. Ustaz, saya ni nak cari jodoh Ustaz. Tapi saya belum dapat jodoh. Ustaz doa lah saya dapat. Ni bukan tak demen dengan Syahid eh. Syahid senyum-senyum. Kau senyum pun apa kata. Oh, saya ada ya. Kisalam saya. Saya depan ni. Baik kisalam saya. Ni bukan dengan Syahid eh. Bukan dengan Syahid. Ni cerita Ustaz tu. Jadi bila dia cakap, Ustaz kata, saya doakan awak dapat jodoh. Ustaz tahun ni Ustaz, ambo saya minta tahun ni. Punyalah tak tahan. Minta tak tahun ni Ustaz, saya nak kahwin. Saya nak duduk, bawa duduk rumah mak saya. Saya dengan mak saya dua orang. Mak saya selalu cakap, kalau ada orang perempuan lagi seorang kan bagus. Mak dia bagi hin lah, berkahwin lah. Lagi berseri lah, dia kata rumah itu. Lepas cakap tu, 2 minggu tu dia accident. Allah. Teruk accident. Jadi dia ni kerja swasta. Sebulan duduk dekat hospital swasta. Jadi, ada nurse ni lah yang jaga dia. Nurse ni lah. Yang tukar balutan dah apa benda tak tahu lah. Akhirnya, bercinta di hospital. Bercinta dia tu. Habis dengan budak ni. Dia kata masa dia kena tu, dia kata dia macam down lah. Kenapalah aku ni, patah kaki ni macam down. Sekarang ni dah nak 3 apa-apa. Maknanya Allah nak jumpakan dia jodoh dengan cara tu. Ingat suruh kahwin nurse tadi. Mungkin ada orang jodoh dia sekarang ni tengah SPM. Jadi mungkin lagi 5 tahun boleh kahwin dengan budak tu. Mana dia tahu tu lah. Mana jodoh aku tak sampai. Mungkin ada orang ni jodoh dia tengah kemar-kemar banjir. Saya pergi datang tolong basuh rumah, makcik tu berkenan. Takut makcik tu yang nak. Baik kata kau hajar buat takut makcik tu yang nak dia. Bagilah semangat sikit. Mana tahu? Nampak ke masa depan kita ni? Nampak. Tapi siapa yang apa yang terbaik mengatur, merancang? Dan rancangan Allah ni sejak lagi. Bukan sekarang, dia rancang ni, kau ni, tak.
Rancangan dia sekejap lagi. Jelas, jelas. Tapi kita tak nampak. Tak nampak. Di, elok kita tak nampak. Kalau kita nampak, bulan depan sakit kuat, 2 tahun terlentang. Kita kena mula risau dah. Lepas tu orang putih kata, ignore, apa? Ignore is bliss. Apa? Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. Is bliss. Hmm. Lebih kurang lah tu. Orang Scotland cakap macam tu le. Oh, tu cakap ignorant is bliss. Maksudnya tidak mengetahui atau tidak mempeduli itu ada maksudnya bliss apa? Lebih baik, lebih baik. Ini kalau buat wuduk dekat sini lah. Maksudnya tidak boleh berpaling pada kasat. Apa? Katakanlah dia ambil wuduk batu muka. Ni aku batu tangan ni nak sejuk lah. Panas cuaca ni. Tak boleh. Sekali dia niat wuduk pada muka, tangan ke, kepala ke, kaki ni adalah atas nama wuduk. Maksudnya tiada berpaling akan niat. Tengah meniat ni. Dia kata ni muka ni wuduk. Tangan ni nak bagi basah sikit lah. Tangan kering. Lupa pakai lotion. Orang perempuan lah. Kahit kau pakai lotion? Kalau kau pakai lotion mengada lah, Kahit. ada orang lagi ke lotion tau. Sekarang ya, pakai lotion dia tangan kering. Tangan kering tak apalah. Dia bukan nak kering, dia nak tangan dia lembut. Dia lelaki patut dia tangan dia kasar sikit. Kerja pejabat, kasar ke? Tolong manji. Allah, baru 2 hari dia kasut tangan. Tangan saya pun tak kasar. Rumah saya tangan saya tak kasar. Ialah saya pergi pejabat. Kalau pergi site pun bukan kita yang buat kerja. Korektor yang buat kerja. Korektor tu memang. Kalau salam tu, kalau tarik, gerak boleh luka tangan tu. Saya salam dengan dia orang kan. Korektor kata ni. Bang, apa khabar bang? Oh, macam ini genggam pun menakutkan. Dia tangan ni kasar. Orang kerja apa dengan kasar? Buruh. Construction selalu Ustaz. Construction. Construction pelang kasar. Dia pegang simen, dia pegang apa. Kalau takat kerja pejabat di naik aircon ni, pagi-pagi makan pulut buat tu, mana buruk tak buncit. Orang makan pulut kerja apa? Orang Kedah makan pulut dia kerja apa? Padi. Padi. Ketak. Padalah. Buat bendang. Kita email at kkr.com. Kat rumah. Tak pada dengan makan. Sebab tu kita tadi dah lihat. Tak pada dengan makan. Makan tu tak balance dengan kerja. Orang dulu, dulu Haji Rahim tu, Kapur Kantan, dia kata, dia dulu kecil-kecil buat padi. Masa orang menengah tu, tolong mak padi. Mak dia, dia kata, pagi minum air je. Makan roti. Pukul 10 kan mak dia bawa pulut. Satu bukas besar, adik-adik dia makan. Habis lah makan kita. Tapi tak ada berapa buncit je lah. Kerja apa? Betul tak? Kerja bendang. Ini kerja pandang-pandang ni orang sebelah. Dah siap. Mana tak buncit? Saya lah. Orang lain sini slim. Okey. Ni jangan jangan tukar niat. Jangan paling. Jangan paling kata, ni aku basuh kaki ni nak bagi lembut lah kaki kering. Bukan. Wuduk je lah wuduk. Wuduk ialah wuduk. Kalau sapu dekat lotion, kena ingat. Lotion ni, kalau kita, lotion ni dia beku tau kat tubuh bilik. Lalunya benda ni dia akan halang air. Kalau kita sapu lotion, kalau kita taruh air, nanti kita akan rasa licin. Betul? Licin. Benda tu dia halang air. Dia licin apa? Sebab dia tak pergi ke kulit. Dia pergi kat atas lotion. Lepas tu kena basuh dengan sabun dulu. Apa-apa. Basuh lah apa-apa. Bila basuh lagi sekali, dia tak rasa macam tadi. Baru sampai air. Dia tu doa. Kalau basuh, kita ambil wuduk dekat sini. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala,
Lepas tu kat masjid basuh kaki. Dekat masjid tu masuk basuh kaki tu kena kasat sambung wuduk. Boleh. Sebab tidak wajib berturut-turut. Tapi kalau dekat sambung nak pergi sana, masa start motor tu 3 kali terkentut, habis. Tu berlaku. Itu berlaku. Saya pernah jadi kes apa tu? Saya ngajarkan maghrib isyak, maghrib isyak. Selalu isyak ni, kalau dia datang tempat ke, saya akan ikutlah. Ha. Tapi kadang saya datang, orang dah habis mayang. Dah lama tu. Orang dah mula gerak, ada gerak balik. Waktu tu saya tak sempat isyak. Saya cuma ajar. Saya kata tak apa balik ni semayang. Ha. Pernah saya jadi, saya lupa. Lepas tu bila pukul 12, saya kata, saya tak sempat isyak ni. Tu jaga-jaga. Baik tak terlepas. Jadi sama juga, elok batu kaki kat sini. Batu kaki kat masjid, nanti lupa. Kalau kita batu kaki kat masjid, kita tak ingat yang itu wuduk, kita kata batu kaki ni jangan masjid kotor. Itu tak sah. Kenapa? Kaki ni pada niat yang lain. Niat yang lain. Baik, buat habis. Batu, batu kaki pun kena pada pasal wuduk. Okey, nombor 10. Melebihkan basuhan puluh. Pada masalah wuduk saja. Okey. Mari kita ulang kaji sikit perkara ni. Tiga had dalam wuduk. Ini wuduk tau, mandi tak masuk. Mandi tak masuk. Ini pasal wuduk je. Tiga had dalam wuduk. Yang pertama, dinamakan akan dia had wajib. Yang kedua, dinamakan akan dia had sempurna wajib. Online suara keluar tak? Had sempurna wajib. Saja cakap begitulah sebab tak dengar jawapan. Aduh. Online ni dia kalau soalan ni dia orang kata ustaz internet tak clear. Had sempurna wajib. Yang nombor 3, had apa? Sunat. Koli bandin jawab bandin. Abandin jawab bandin. Sunat bandin. Sunat. Abang Din jangan kabur, hujan lagi eh. Semalam je hujan, hari ni tak hujan. Had sunat. Ni tiga. Jadi yang kita tahu, yang kita belajar, yang dua ni dihukumkan wajib. Ni satu. Ni ratu. Ini pada hukum adalah wajib. Ini pada hukum. Pada hukum adalah wajib. Okey. Inilah yang dikatakan melebihkan basuhan. Ni. Ingat tak ni? Cerita ni. Ni nak benda melebihkan basuhan. Sebab tu melebihkan basuhan itu wajib. Ingat tak? Apa kaedah dia pakai? Ni. Pada kaedah. Apa kaedah dia? Kaedah fik. Apa kaedah fikah dia? Apa kaedah dia? Apa perkataan dia? Sesuatu yang
menyebabkan terlaksana yang wajib, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga. Maksudnya kalau tak lebihkan basuhan, kepadan tak kena. Ada probability. Ada kemungkinan besar kepadan tak kena. Jadi nak matikan kepadan kena, hendaklah melebihkan basuhan. Jadi melebihkan basuhan itu pun wajib. Okey. Kita semayang. Nak mengesahkan semayang, mesti ada ilmu. Kita tak tahu macam mana nak sahkan semayang. Jadi, menuntut ilmu itu adalah wajib. Kenapa? Nak sahkan semayang ini mesti ada ilmu. Mesti tahu rukuk, mesti tahu sujud, mesti tahu macam mana. Jadi, belajar itu jadi wajib. Ha, bukan sunat, jadi wajib. Kenapa? Nak mengesahkan semayang itu wajib. Mesti semayang dengan sah. Kalau kita bahagi, ini nama wajib apa? Ini nama wajib apa ni? Wajib syar'i. Wajib hakiki. Oh, hakiki. Wajib hakiki. Yang ini nama wajib apa? Wajib apa ni? Mana? Rodi ke Ustaz? Jangan keke. Kena firm. Saya gelap dulu lah. Firm. Jawapan kena firm. Wajib apa? Rodi. Itu macam jawab. Ke simpan dalam perut. Ke jangan. Ke. Ke ni tak confident. Ke ni macam acah-acah lah tengok. Try lah. Kena tak kena timbak ni. Aradi hakiki. Lepas tu kalau pakai pendapat kata aurat perempuan itu seperti dalam semayang, jadi auratnya dalam semayang itu, luar semayang itu, kalau kita pakai pendapat ni lah. Maksudnya aurat perempuan dalam semayang, luar semayang itu nama dia hakiki. Tapi kalau perempuan ni cantik sangat, tau, dia datang di apartment ni, Pak Abu, Pak Liman mabuk. Toilet kerja. Syahid lah nak terjun bangunan. Dia kena ikat kat meja. Lagi bahaya. Waktu tu dia kena pakai pudah. Pakai pudah tu nama dia wajib. Arabi. Mendatang. Mendatang. Dulu sekolah anak saya ada seorang budak perempuan. Sekolah asrama dekat tu lah tu. Tuan Mahat. Cikgu tu suruh dia pakai pudah. Kenapa? Nama dia jadi bualan tau. Kat sekolah. Budak tu, saya rasa dah pernah tengok. Angin cantik lah budak tu. Dia ni macam tu, apa, campur bapak ni apa ni, apa. Kacaukan lah. Dia bapak dia orang bangsa ni, mak dia bangsa ni, gitulah. Cik, tanya nama yang bahaya. Nama Melaka, ni dia Melaka. Tak buat samakan. Tapi kalau bangsa tak kena, macam saya Minang dengan Cina, dia tak cantik. Dia yang cantik ni Uzbekistan, dengan India. Mengostan. Gohet-gostan, negara setan. Dia ada campuran-campuran tu. Dia punya mate tu memang anak-anak dia lawa-lawa. Tapi saya nak cakap lah, kalau anak lawa-lawa pun bukan senang jaga lah. Kan orang ni murad, dia pula murad, orang ni murad, dia susah nak jaga dan syariat ni, dia payah. Elok kita dapat anak yang sedara-sedara okey lah. Pada-pada saya lah. Lepas tu perempuan kadang ngandung, asyik baca surah Yusuf bila nak anak handsome. Niat pun tak betul lah. Betul. Mula je, tengok positif, bukan COVID. Positif mengandung lah. Waktu tu Yusuf dengan ni anak handsome. Besok anak handsome Yusuf nak jaga pun senang, air zaman lah.
perempuan kacau gini gitu, terserah pada fitnah gini, eh macam-macam lah. Itulah Ustaz, rimas saya. Ada orang online kata rimas saya, macam mengaku dia handsome. Jadi, kalau ni baca surah Yusuf ni, niatkan dia cantik pada jasad, dia cantik pada hati. Ha, kena niat gitulah. Mana Zulaikha tarik baju dia kat belakang. Ha. Dia tak nak, dia lari. Zulah tarik baju dia kat belakang. Ha. Lepas tu orang kata, Zulaikha ni apalah. Dengan Yusuf pun dia bertergoda. Zulaikha geram, dia panggil jiran dia. Duduk macam ni lah. Ha, ni cerita dia kan? Ha. Lepas ni kita bagi pisau potong buah, Syahid masuk. Tengok macam. Tak boleh, tak ada apa-apa. Syahid, ha, tak ada apa-apa. Ha, kalau masuk, pum! Kau terjadi. Wah, tu. Masuk, eh, berbang, jatuh pingsan. Kenapa? Tiga orang pingsan. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa? Ah, tu. Tu dah siap, tu. Ha. Lepas tu, saya online ni saya tak bagi orang lelaki keluarkan muka tu. Online ni, tu je orang lelaki ni, ya Allah. Udah berguna. Saya akan masuk online, grup saya. Kau tengok eh, susah nafas. Tengok. Ha ni. Ni dia orang ni. Ha. Kau tengok ni, lelaki pun dia tak nak call video. Tak pergi, saya tak pergi, tak pergi. Kau tengok, ha, mesti WhatsApp saya. Ustaz, yang nama Badli tu ada nombor phone tak? Tak. Itu kali bodoh sini. Tak boleh, jangan. Belajar pada doa yang lebih bagus. Tapi kalau nak jumpa, kena pakai spek. Spek hitam. Okey. Gilau. Ni, jaga ni. Basuhan ni, kadar yang wajib dibasuh. Ni kita faham ni, wajib aradi, wajib hakiki. Jadi gabungan ni, dua-dua ni wajib. Kalau kita basuh, tidak lebih basuhan, maka hukum ni tidak sah. Kita ada tunjuk eh. Jangan buat macam ni eh. Jangan buat macam ni. Ni cara ni tak betul. Dulu guru ajar buat macam mana? Kat sini. Dulu arwah Ustaz Manu kata empat jari. Sini. Jadi, sini dia kata pegang ni sepadan ni. Naik lagi. Ah, itu apa? Sepenuh wajib. Basuh sini. Sampai sini. Jangan buat macam ni. Kita buat macam ni kan? Ni kena. Ni takut tak kena ni. Jadi kita buat macam ni. Jadi nak selamat ni, pegang sepadan ni dia kata. Ha. Kena gosok. Sepadan ni, dia lebihkan sepadan ni, dia langgar sepadan ni dan dia lebihkan sepadan ni. Maka kita dah kata kita buat had sepenuh wajib. Had sepenuh wajib kat tangan dekat sini. Ni tak ada. Ni bukan. Sebab ni memang semua ni adalah tidak lebih. Kalau jari kita panjang ni, jari panjang ni kena-kena ni. Kalau jari kita panjang. Atau jari kita lebar. Lebar mana, lebar tu lah kena basuh. Itu tetap A jadi S. I jadi O. Terima kasuh. Saya boleh jari kena tu. Terima kasih. Ustaz, saya jawab. Terima kasuh. Dah hantar pun cakap, apalah kasuh ni. I sebelah O. Biasa kena ni. Ah, ha, kalau biasa kena maknanya kita gemuk. Kita tanda gemuk, jari dia lebar. sebab dia tekan sebelah-sebelah, sebelah-sebelah. Hmm. Ustaz selalu tag salah tu. Salah. Ah, ha, itu kalau kita tak kenal orang kan, dia WhatsApp kita selalu salah tu. A S, kita tahu ini jari dia lebar. Kalau orang jari lebar ni badan besar. Sebab tu perempuan kalau nak pinang, dia boleh tengok muka dengan jari tu. Ha, ni dalam syariat. Sebab apa? Daripada jari kita boleh kenal dia. Ha, ini tak tengok. Tengok dia type apa. Ha. Eh, kalau dia tiba kasuh. Jari dia besar. Maksudnya orang ni besar. Ha. Dulu saya kata dia berjari ni boleh tahu. Dia punya badan dia apa, jari je. Jari je. Ha, itu kena datang rumah buat game play card lah. Tak boleh ajar kat sini. Ha, betul? Yang betul? Dari sini. Beritahu lah keadaan dia.
Okey. 10, 11. Tahqiq. Okey. Tahqiq ni apa? Usul tahqiq. Tahqiq ni perkataan apa? Memutuskan. Mana tadi? Sekejap tadi. 8, 9 dah hilang. Ni. Tamat dah. Tamat. Orang lain. Ni. Ni nombor apa? 11. 11 betul? Ini 11. Jangan lupa buat tajuk. Nanti lain kali baca boleh jumpa. Buat tajuk sini. Apa pula ni? Dulu ada dekat Masjid Ikhwaniyah dulu orang pakai laptop. Bila saya ajar saya nampak dekat laptop. Dia cacikkan laptop. Oh, canggih, bagus. Ini memutuskan. Ini maksud dia tetap memutuskan. Ini memutuskan. Memutus dia kan dia perlu kepada wuduk. Ini dia perlu kepada wuduk. Memutuskan ia berhadas. Okey. Katakanlah sekarang ni kita tak yakin kita ni berhadas ke tidak. Katakanlah kita ambil juga wuduk. Wuduk yang kita ambil tu tidak sah. Kenapa? Kita mula-mula ada wuduk. Lepas tu kita was-was. Kita ni tak ada wuduk. Was-was ini tidak boleh membatalkan yakin. Itu dalam kitab sebut. Jadi kalau kita ambil kali kedua tu, dia bukan, dia tak sah. Kenapa? Wuduk ada. Ambil wuduk lagi, wuduk-wuduk tak sah. Kecuali dia tahu dia ada wuduk, dia niat membaharui wuduk. Boleh. Niat macam biasa, saja ke wuduk, tapi ada satu kawasan dan nanti membaharui wuduk. Lepas tu kena niat saja ke wuduk. Kalau kita membaharui wuduk, katakanlah subuh dah ada wuduk. Ini sebenarnya akan luar ke 10. Kita kata dah lama wuduk ni, nak ambil wuduk lagi. Itu nama dia membaharui. Kalau dia niat saja aku angkat hadas, tak sah. Membaharui itu tak sah. Lama tak sah. Dia tak ada hadas. Dia masih ada wuduk. Jadi niat yang selamat, saja aku berwuduk. Boleh pakai tak ada wuduk pun boleh, ada wuduk pun boleh. Lepas tu dulu guru kata kalau ajar orang, ajar niatnya selamat. Apa niat selamat? Saja aku berwuduk. Angka hadas ni kalau tak ada wuduk pun boleh pakai niat ni. Kalau ada wuduk pakai niat ni, wuduk tu tak sah. Kenapa? Dia tak ada hadas. Dia ada wuduk tapi dia nak barui. Barui wuduk ni bila kita dah guna wuduk ni untuk solat. Rasulullah kata, orang yang baru wuduk ini adalah bagaikan cahaya di atas cahaya. Eloklah baru wuduk. Ada sunat baru wuduk. Baru wuduk. Jadi kalaulah dia memang tak ada wuduk, dia niat baru wuduk, wuduk tak sah. Pun sama juga. Dia tak ada wuduk. Dia kena niat kat wuduk. Lepas tu niat yang selamat, sahaja aku berwuduk. Faham tak ni? Faham tak dua niat ni? Sahaja aku berwuduk, sahaja aku agak ada kecil. Jadi nak selamat, niat saja ke wuduk. Jadi baru wuduk pun dapat pahala. Baru wuduk dapat pahala. Dia antara kaedah kita nak mudah ingat belajar, antaranya mengekali wuduk. Dari lima. Apa dia lima? Semayang tahajud tiap-tiap malam walaupun dua rakaat. Melazimi bersugi. Mengekali wuduk. Apa lagi? Takwa pada ramai atau keseorangan. Makan pada niat kuat badan untuk taat bukan pada mengikut kehendak nafsu. Itu lima. Dapat tak?
Solat tahajud walaupun kurang-kurangnya 2 rakaat pada setiap malam. Jangan miss. Mengekali wuduk. Kekalkan wuduk. Melazimi bersugi. Kalau bersugi lah. Kalau tak ada kayu pun bersugi gigi lah. Ha. Eh? Dulu ada kawan cakap. Dia kata adalah doktor cakap dengan dia. Dia kata ubat gigi sekarang ada fluoride. Kalau selalu gosok gigi pakai ubat gigi ni, nanti kita punya apa? Gusi rosak. Tak tahulah. Lepas tu kalau kita tengok PPIM kan, Persatuan Pegawai Islam, Persatuan Pengguna Utama lah. CAP, Penang kan. Mereka tak setuju orang ubat gigi sekarang. Kata mereka lah. Tak tahu fluoride ni apa. Fluoride ni chemical yang merosakkan agaknya. Agaknya lah, saya pun tak tahu. Tak tahulah semua bagi dia fluoride ke apa, tak tahulah. Lepas tu dulu ada satu bagi dia keluar cerita tanpa fluoride. Ni lima eh. Apa? Mengekali wuduk, melazimi sugi. Tahajud kurang-kurang 2 rakaat pada setiap malam. Takwa pada ramai dan pada kesorangan. Maksudnya seorang-seorang pun tak berdosa. Ramai-ramai pun tak berdosa. Depan ramai pun tak berdosa. Seorang diri pun tak berdosa. Lepas tu, makan pada kasat kuat badan untuk taat, bukan pada nafsu. Macam hari ni orang ajak makan ni. Ikan bakar, Yung. Apa? Tupai-tupai. Nama kedai pun tupai. Tupai-tupai. Oh, dia keluar. Yung, wah, ni kan ni. Haa, itu dah out. Pergi-pergi tak apa. Pergi niat apa. Ya Allah, aku makan ni badan aku kuat untuk taat. Taat pada engkau. Ah, itu dikatakan hidup mati untuk Allah. Kena belajar gitu lah. Kambing tak. Kambing tak bakar. Ya. Yeah. Kambing bakar. Aduh. Okey. Nak kumpul kat mana tu, Ustaz? Jom. Kita ada program lagi kat Martin, eh. Okey. Tah. Okey, dah pukul 9 dah. Ni sambung. Nombor berapa? 12. 12 dia ada campur lagi 3. Jika dikatakan orang itu. Saya tanya sini lah. Sambung ini. Agotia bertambah. Lepas tu kita buat tengok 3 syarat. Bagi orang yang sentiasa berhadas. Eh? Isyallah. Orang isyallah. Perempuan isyallah kena ambil perhatian. Perempuan isyallah kena ambil perhatian. Sebab apa? Sentiasa berhadas ni termasuklah. Orang isyallah ni termasuklah. Dia katakan sentiasa berhadas. Dah imun hadas. Ini ada 3 syarat tambahan. Kalau tak belajar nanti wuduk tak sah. Okey. Cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, pasti banyak kurangan dan pencapaian, gura-gura saya mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.